Oke, kembali lagi bersama saya Prasetya. Di konten kali ini saya mau melakukan penanaman ficus amplas putih saya ke dalam pot plastik karena rencana saya mau saya program di pot saja karena lahan ground saya tempatnya terbatas. Ficus amplas putih saya ini dulunya hasil stek batang yang saya dapat di dekat tebing kampung halaman saya waktu saya mencari serut bersama ayah saya dan malah menemukan pohon amplas putih ini, lalu akhirnya saya stek batangnya. Oke, sekarang saya akan melakukan penanaman. Tapi sebelum itu, saya akan melakukan pembongkaran akar terlebih dahulu untuk memotong akar yang tidak saya perlukan. Saya cuci dulu agar lebih mudah saat melakukan seleksi akar nanti. Saya akan mulai memotong akar yang tidak saya inginkan. Sebelum saya tanam, biasanya saya letakkan dedaunan di bawah media sebagai penahan media agar tidak terbuang saat saya siram dan sebagai tambahan pupuk nantinya saat daun tersebut mulai membusuk. Di sini saya hanya menggunakan pasir sungai sebagai media tanam tanpa saya campur dengan pupuk. Biasanya saya letakkan alas karet talak seperti ini untuk menahan agar akar tumbuhnya nantinya ke samping. Saya juga menata akarnya agar tidak ada akar yang hilang. Setelah itu saya timbun lagi menggunakan pasir sungai. Saya tusuk-tusuk agar pasir sungai di dalamnya tidak berongga. Lalu saya siram menggunakan air sumur.
Biasanya saya juga memotong beberapa daun untuk mengurangi penguapan. Dan hasilnya seperti ini. Untuk kelanjutan perkembangan fikus amplas putih saya ini, nanti saya buatkan video kelanjutannya. Terima kasih telah menonton.